Kawan-kawan, sekarang kami pergi ke hutan mencari jamur. Jamur di hutan di Rusia itu musim-musim sekarang ini adalah musim jamur. Ini obat untuk nyamuk. 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 Kamari. Sami harus. Ikuti cerita kami mencari jamur di hutan Rusia. Halo kawan-kawan, kali ini kami ingin menceritakan bagaimana kayanya hutan Rusia. Salah satu kekayaannya adalah tumbuhnya berbagai jenis jamur. Di akhir musim panas, tepatnya bulan Agustus dan September, ketika curah hujan begitu tinggi, orang-orang Rusia sangat sibuk dengan kegiatan mencari jamur di tengah hutan. Kebanyakan jamur tumbuh di Rusia adalah jamur tanah. Sangat jarang ditemukan jamur pohon. Kali ini kawan-kawan bersama satu keluarga dan para suster, kami ramai-ramai memasuki hutan memburu jamur yang begitu enak. Mari kawan-kawan, kita sama-sama menelusuri indahnya dan kayanya hutan Siberia Rusia. Kami sudah sampai di hutan, di tengah hutan. Sekarang kami akan mencari jamur. Где сырость остальная? Покажите. О. Так вот, это белый, но он Лариса, старый. Так вот, поднимаемся вверх. Да. Поднимаемся ничего, вверх. Он старый, его не надо. Он ничего. Старый. Пусть вот желание есть. А пусть будет. Пусть будет. Ini hasil saya punya hari ini, sudah 2 plastik. Oh.
Вот сестра Михалина нашла самый большой гриб. И хороший. О, самый хороший гриб. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Не фигаси. Веки веков. Аминь. Kawan-kawan, di Rusia di hutan pada musim-musim seperti ini, di akhir musim panas begitu banyak jamur. Tetapi banyak juga jamur yang tidak boleh dimakan. Katanya jamur itu jamur beracun. Makanya kami sungguh-sungguh berhati-hati untuk memilih ribuan jenis, tetapi tidak semua bisa dimakan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat apakah ini bisa dimakan atau tidak. Saya dari Indonesia yang tidak jarang atau tidak pernah pergi ke hutan untuk mencari jamur, hanya menikmati perjalanan di hutan Rusia. Lihat kawan-kawan, kami sudah keluar dari hutan ini, cari jalan keluar. Ni ishim darogu abrat. Isho. Masih cari, sudah penuh ember semua. Места не хватало в куртке. Места не хватило в куртке. О, сестра, нифига! Посмотрите там, сколько свеженьких. Большие. Да,